Put mau tanya sama kalian. Yang jujur kalau jawab Pak Riput, suka anak jujur, suka anak berani. Kalian tadi sholat subuh apa enggak? Enggak. Siapa yang enggak sholat subuh? Angkat tangan, enggak apa-apa jujur. Kamu itu harus sholat. Ngerti enggak? Sholat itu wajib loh, jangan ditinggalkan. Kamu sudah umur berapa? Wis kelas 2, umur berapa sekarang? 8. Enggak boleh ninggalin sholat. Ngerti apa enggak? Pokok sing sholatnya pateng, besok tak kasih buku di absen. Tak kasih uang, sing sholatnya pateng. Kamu enggak boleh enggak sholat, harus sholat. Belajar apa enggak? Belajar. Belajar, tapi enggak sholat. Percuma, harus sholat. Ngerti apa enggak? Harus sholat, Rek. Kalau enggak sholat dosa loh kamu. Sholat itu paling penting, itu yang paling utama. Ngerti apa enggak? Kalau enggak masuk itu kirim surat, ngerti? Kalau enggak bisa kirim surat, ibu suruh WA ke Pak Ribut. Masa ada semua. Loh, kok iso enggak duwe nomor wong ada grup? Grup satu kelas itu ada grupnya, kok iso enggak punya nomornya? Ibumu ora duwe nduk nomor Pak Ribut. Punya. Lah iya ora punya. Kalau enggak masuk itu bilang. Aku mau tanya, kamu tadi bangunnya jam berapa sekolah itu? Jam berapa kamu? Jam 5 apa kok enggak sholat? Kan saya bisa sholat. Terus kayak jam 4 kenapa enggak sholat? Jam 6. Kamu tadi berangkat ke sini sudah makan apa belum? Sudah. Aku tanya, kamu tadi makan ikan apa? Dikasih ikan apa sama ibu? Ikan tongkol. Ikan tongkol. Jangan nih, jangan apa? Jangan kelor. Kamu? Ikan lele. Terus jangan nih? Jangan kelor. Kamu tadi dikasih makan apa? Ikan apa? Ikan gurami. Enggak boleh bohong, iwak gurami apa kelotok? Serius. Terus jangan nih. Jangan kelor. Enggak erek kok kabeh podo jangan kelor sih kamu, Pril. Saya. Jangan bayam. Iwak e. Habis itu tempe, Pak. Iwak e tempe. Kalau kamu sama sambel, kalau kamu? Jangan sop, kalau kamu? Kantong kol sama jangan kelor, kamu? Rene, dikini kata koni, singale. Tidak, kamu gak apa nak, Pak Dina? Gak makan iwa, pakai bahasa Indonesia. Kamu tadi makan ikan apa? Tongkol. Terus, sama apa lagi? Tempe. Diapakno tempe ini? Ini digoreng. Mbak mingkem rek, ya udah omong ya. Ngerti apa enggak? Ya? Aku tanya, kemarin yang juara kelas di sini siapa sebelum Pak Ribut ngajar? April. Siapa yang juara satu? April. Kamu kayak juara satu. Sing juara siji April apa Hamdan? Hamdan sama aku. Sama kamu yang juara satu. Pokok besok saya pinter. Pokok lek murid Pak Ribut pinter-pinter tak kayak duit gede-gede. Mau enggak kasih uang? Kita kasih banyak, pokoknya kudu pinter, kudu sholat. Kalau enggak sholat, Pak Ribut enggak senang. Kamu itu harus sholat, sholat itu wajib, dosa loh kalau kamu enggak sholat. Ngerti apa enggak? Ayo duduk semuanya, ntar lagi kita panggil satu-satu.